Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Sekapur Sirih Channel. Nah sahabat, Ramadan kali ini enaknya ngabuburit kemana ya? Nah kebetulan hari ini kami berada di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebagaimana yang diketahui, Padang Panjang merupakan wilayah yang mempunyai sejarah panjang, terutama dalam hal pengembangan pendidikan dan dakwah Islam. Banyak pesantren dan masjid tua yang berdiri di Padang Panjang. Nah, mau tahu kami mau kemana? Yuk saksikan terus videonya. Nah sahabat, hari ini kami berada di Masjid Asasi Padang Panjang. Nah, Masjid Asasi adalah masjid tertua dan pertama di daerah Gunung, bahkan di Kota Padang Panjang sendiri, serta dikategorikan sebagai masjid tertua kedua di Minangkabau. Masjid ini sebelumnya adalah surau yang dikenal dengan nama Surau Gadang yang didirikan pada tahun 1685. Kemudian dihibahkan menjadi Masjid Asasi pada tahun 1702. Nah, ada yang unik dari masjid ini sahabat. Yang pertama kita lihat dari ukiran dindingnya. Ini adalah ciri khas dari masjid ini. Ukiran yang menghiasi dinding masjid ini terdiri dari tiga aliran yang berbeda, yaitu Hindu, Cina, dan Minangkabau. Nah, selain sebagai tempat beribadah, Masjid Asasi juga difungsikan untuk berbagai tradisi adat di Nagari Gunung. Masjid Asasi terletak di Jurai Sigando, Nagari Gunung, Kota Padang Panjang. Masjid ini didirikan oleh masyarakat dari empat koto yaitu Nagari Gunung, Nagari Paninjauan, Nagari Jaho, dan Nagari Tambangan. Sebelumnya, masjid ini merupakan bangunan surau yang dikenal dengan nama Surau Gadang yang merupakan tanah dari suku Koto Baranam. Masjid Asasi memiliki denah dasar bujur sangkar 13,1 x 13,1 meter dengan tambahan mihrab pada sisi barat berukuran 2,2 x 4,6 meter serta serambi atau beranda atau pintu masuk pada sisi timur berukuran 5 x 4,4 meter. Pada sisi serambi ini terdapat dua buah tangga masuk bangunan, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, yang berbahan beton atau coran semen. Pintu masuk bangunan terdapat pada sisi timur. Secara keseluruhan, jendela masjid ini berjumlah 14 buah. Nah sahabat, kalau kita lihat ke dalam masjid, maka bangunan masjid ini ditopang oleh 9 buah tiang. Dengan satu buah tiang adalah tonggak macu atau tiang soko guru dan 8 tiang lainnya mengelilingi tonggak macu tersebut. Kesembilan tiang ditegakkan di atas pondasi batu kali yang pipih atau datar dan antara batu dengan pangkal tiang dialas dengan kelopak bambu. Atap masjid berbentuk tumpang atau limas dengan jumlah undakan 3 buah dan beratap seng. Seluruh dinding bangunan dipenuhi dengan ragam hias motif flora.
dan pada sisi timur terdapat rumah beduk yang berukuran 3x2 meter sebagai bangunan menempatkan tabuh atau beduk. Nah, sahabat, di sekitar masjid juga terdapat Pusaro Gadang Tuanku Daulat yang merupakan situs pusara tua dari ulama Syekh Sultan Ishaq. Pusara ini terletak di Tampai Kelok Tano Jurai Sigando Nagari Gunung Padang Panjang Timur. Syekh Sultan Ishaq disebut juga Tuanku Daulat yang berarti memiliki pengaruh dan kekuasaan. Syekh Sultan Ishaq diperkiraan mulai mengembangkan ajaran Islam di Nagari Gunung Padang Panjang antara tahun 1670-an sampai 1700-an. Sehingga pusara ini kemungkinan ada di awal tahun 1700-an sebagai perkiraan tahun meninggalnya Syekh Sultan Ishaq. Pusara ini sampai sekarang masih dikunjungi peziarah dari kalangan umat Islam berbagai nagari di Minangkabau, terutama di bulan Maulid dan bulan Haji. Nah, sahabat, pernah tidak mendengar Madrasah Tawalib Gunung di Padang Panjang? Nah, ternyata berdirinya madrasah ini tidak terlepas dari peranan surau sebagai lembaga pengajian. Nah, Madrasah Tawalib ini pada mula berdirinya, sistem pendidikan itu dilaksanakan dengan sistem halaqah yang diselenggarakan di masjid. Tepatnya itu adalah di Masjid Asasi. Nah, terwujudnya madrasah ini didorong oleh keinginan masyarakat sekitar karena belum adanya lembaga pendidikan Islam di sana. Atas kerjasama pemuka masyarakat dan alim ulama, diadakanlah musyawarah dan hasilnya adalah berdirinya sebuah madrasah Islamiyah Gunung yang diresmikan pada tanggal 22 April 1921. Dengan pimpinan madrasah bernama Buya Haji Syuaib El-Yutusi. Wow, ternyata madrasahnya sudah tua ya sahabat. Hampir 100 tahun loh.
Baiklah sahabat, demikianlah video kita kali ini. Dan bagi para sahabat yang sempat jalan-jalan ke Padang Panjang, tidak ada salahnya untuk mengunjungi masjid yang bersejarah yang satu ini. Saksikan terus channel Sekapur Sirih dalam objek wisata lainnya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.